Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah Sultan Brunei dengan tegas mengatakan beta mau melaksanakan syariat Islam di negara Brunei Darussalam, dan siapalah kita di hadapan Allah untuk mengatakan tidak atau nanti dulu dalam menegakkan syariat Islam, maka sekarang saya selaku pendakwah menyuruh para-para penguasa di Asia Tenggara, di antaranya ialah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan semua sultan-sultan di Malaysia dan juga gubernur-gubernur di seluruh Indonesia serta menteri-menteri besar di Malaysia, untuk mengambil sikap seperti Sultan Brunei untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Dan kita saksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Sultan Brunei yang memegang sebuah negara kecil tapi berani untuk menyatakan bahwasanya beta berani, beta yakin wajib menegakkan hukum-hakam Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini adalah seruan yang telah diseru oleh ulama-ulama dahulu, oleh pewaris-pewaris Nabi kepada penguasa-penguasa di zaman silam, untuk menegakkan hukum-hakam Allah di negara yang mereka kuasai. Oleh kerana Asia Tenggara ini satu masa dulu adalah Nusantara Islam, yang mana semua negeri-negerinya telah berperlembagaan, berundang-undangkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma telah mundur dan mereka meninggalkan syariat Islam setelah datang penjajah. Maka sayugia sepatutnya para penguasa Asia Tenggara kembali kepada syariat Islam dan daerah ini kembali menjadi negara Islam yang terbesar di dunia. Jumlah 200 juta lebih kaum muslimin di Asia Tenggara ini mempunyai berbagai kemampuan untuk mendukung syariat Islam. Hanya yang diperlukan ialah keberanian para penguasa untuk mengatakan aku mau menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kalau para penguasa tidak mau, maka kita sudah lihat malapetaka bala bencana tidak pernah habis-habis melanda negara-negara di Asia Tenggara ini. Pergolakan politik, bala bencana tsunami, dan macam-macam lagi. Semua itu adalah tentera-tentera Allah yang memberi peringatan kepada para penguasa untuk taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan sepatutnya kita yang mengaku ana minal muslimin di dalam sembahyang kita berani betul-betul menegakkan undang-undang Islam dalam kehidupan kita. Seruan ini saya sampaikan kepada semua para penguasa, dan ini adalah menyambung seruan yang telah disampaikan oleh orang-orang dahulu. Dan ingatlah bahwasanya rakyat di bawah sedang bergerak menuju ke arah undang-undang Islam dan syariat Islam. Dan suara-suara ini adalah suara majoriti, bukan suara minoriti. Cuma mereka rakyat kecil yang di bawah para penguasa. Maka para penguasa yang menjadi kepala bagi setiap suku bertanggungjawab di hadapan Allah setelah mereka mati. Oleh sebab itu, sebelum kita semua mati berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siaplah untuk melaksanakan perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini. Dan sudah banyak kaum-kaum yang sebelum kita telah hancur dan musnah karena menolak hukum-hakam Allah. Spanyol dahulu adalah merupakan negara Islam, tetapi kemudian terlepas daripada umat Islam kerana para penguasanya tidak mau melaksanakan Islam. Begitulah berbagai negara Islam telah jatuh ke tangan penjajah kerana tidak mau melaksanakan Islam.
Tetapi hari ini pun masih kita tidak menjadi umat yang gagah perkasa, menakutkan musuh dan takut kepada Allah, karena kita tidak mau melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita tidak takut kepada Allah, maka musuh kita tidak takut kepada kita, dan kita menjadi manusia kerdil, dan kita tidak dipandang apa-apa oleh mereka. Jumlah kita ramai tapi tidak ada arti apa-apa. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak kira dia penguasa ataupun rakyat biasa. Maka kita bertanggungjawab di atas segala apa yang kita lakukan. Oleh itu, tanggungjawab ini dibebani kepada semua orang, daripada para penguasa sampai kepada rakyat jelata, yaitu untuk mendukung tertegaknya syariat Allah di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.